siapa? Cantik. Terima kasih Kawaya dan Kamaira. Saya Kakak Mulanda dari Kota Bekasi ingin berterima kasih kepada Mas Wayan dan Kamaira. Semoga HP-nya bermanfaat untuk saya. Terima kasih Kawaya dan Kamaira. Hadiahnya udah sampai. Saya pemenang giveaway baju lebaran. Saya berterima kasih karena bajunya sudah saya terima. Terima kasih Kak. Terima kasih. Masih banyak hadiah-hadiah kita, ada handphone-handphone, sepatu manari, dan baju-baju. Caranya gampang, subscribe channel Iksora, Wayan Iksora, Adina Amira. Follow channel kita di Wayan Iksora underscore dan Adina Amira, lalu komen yang positif di YouTube kita. Cantumin Instagram kalian juga ya. Good luck. Ada sedikit tambahan, jadi kalian tidak boleh komen copy paste never surrender be yourself bla bla bla, itu tidak akan gue pilih jadi pemenang. Kalian harus komen sesuai dengan video yang kalian tonton, harus berhubungan dengan video yang kalian tonton. Jadi nanti pas kita acak pemenangnya dan yang terpilih adalah yang copy paste be yourself never surrender gitu-gitu doang, itu akan kita batalkan. Pokoknya yang kita pilih yang komennya berhubungan dengan video yang sedang kalian tonton. Oke? Terus jangan lupa buat like video-video kita dan share video-video kita juga sebanyak-banyaknya. Thank you. Video kali ini intinya kalian udah baca di judul lah, intinya gue mau ngerjain Merah karena mumpung gue dapet kesempatan. Akhir-akhir ini dia yang ngerjain gue mulu, gue pengen ngebalas dia. Ini tadi dia lagi review, bikin produk review gitu, lagi syuting. Nanti tadi gue sudah sempat tanya, katanya dia udah mau selesai. Ini langsung aja gue mau setting, dan gue tadi udah izin, sayang aku mau tidur siang dulu ya karena mau istirahat, karena Merah pun tahu gue kemarin itu gue ngedrop 2 hari sakit, gue ngedrop terus gue butuh istirahat. Nah ini gue pura-pura mau tidur siang, jadi langsung aja lihat gimana reaksi dia nanti pas gue panggil-panggil nama mantan. Let's go. Kenapa?
kamu sadron banget sih. Panas kan? Ya enggak bisa napas lah, panas lah. Sama kok juga panas. Angin di sini panas. Kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih? Kurang lagi tidur. Kamu kenapa? Panas lah. Enggak bisa napas aku tadi. Pasang di hidungku semuanya. Ya dari kadang mau giniin. Ngawur sotron. Panas. 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 Kamu kenapa sih? Ya kamu tuh kenapa? Aku tidur siang. Mimpi apa? Hah? Mimpi apa? Gak tahu. Tapi aku bangun-bangun aku happy. Apa sih? Kamu mimpi apa? Mimpi enak. Apa? Maksudnya tuh gak tahu apa aku lupa, tapi happy aja aku bangun-bangun. Moodku naik. Naik kenapa? Iri. Aduh. Orang aku lupa aku mimpi apa, tapi aku bangun-bangun gak happy. Gak mungkin. Kamu lupa, orang kamu aja nikmatin banget kok mimpinya. Nikmatin apa sih, orang aku gak nikmat kamu happy-happy. Mau aku gak bisa napas aku. Aku punya buktinya tadi aku rekam. Bukti apa? Kamu ngigo. Ngigo apa? Kamu yang suka ngigo tuh. Yang suka ngigo kan kamu. Kamu. Oh, kamu yang suka ngigo. Banyak-banyak. Tidur banyak-banyak gitu kan kamu. Enggak. Udah terlalu banyak foto bukti kamu. Tidur banyak-banyak. Aku kan lagi mampet. Terus? Kamu kan kalau sakit suka ngigo. Ya terus, kan aku emang lagi istirahat, lagi sakit. Ya kamu tadi mimpi apa? Gak tahu, semuanya enak, aku bangun-bangun, nyaman. Apa sih? Sayang dosa. Apa? Dosa apa? Tadi kamu mimpi jorok ya? Gak tahu. Loh, kan mimpi yang ngasih mimpi siapa? Kalau gak Allah, setan. Nah, kalau setan ngasih mimpi, yang dosa siapa? Kok bisa dosa? Karena aku gak ngatur. Aduh nothing. Setan yang ngatur. Tapi siapa Luna tuh? Luna apa tuh? Mau ngejir apa aku hair dryer lagi. Ya Allah, gak tau lah, males aku. Luna mantannya temanku kali. Mantan kamu. Apa sih? Apa? Lagi tidur di hair dryer kamu tuh aneh-aneh aja sayang. Pagi. Aku mau lanjutin tidur nih. Lah, aku emang lagi istirahat, aku kan capek saya. Kamu tahu aku ngedrop kemarin. Enggak boleh tidur. Boleh. Ya udah tuh. Udah nanti deh. Mau lagi. Aku jahitnya di mana? Kamu tadi mimpi-mimpi. Ya, yang ngatur mimpi siapa? Ada nggak manusia di bumi ini bisa ngatur mimpi? Tadi kamu mau lagi dilanjutin? Lanjut mimpi nyaman. Aku nggak tahu mimpi ku apa. Nggak tahu. Bohong. Masa baru kelar mimpi kebangun. Kamu emang nggak pernah seumur hidupmu kamu bangun tidur langsung lupa mimpimu. Pernah. Nah ya udah itu aku barusan terjadi di aku. Tapi aku nggak perlu nggak. Kalau misalnya memorable, pasti ada tipis-tipis. Ya ini gak memorable. Biasa. Kok nyaman? Aja. Kok enak? Bangun-bangun gak tau, kamu pernah gak bangun tidur, bangun-bangun kamu langsung happy moodnya? Enggak. Gak pernah seumur hidupmu? Enggak pernah. Waduh kok kasihan kamu. Aku sering gitu, bangun kayak langsung langsung feel motivated gitu pernah. Langsung feel happy gitu pernah. Langsung feel loved gitu pernah. Aku pernah kayak gitu. Atau bangun tiba-tiba feelnya sedih banget. Nah, nah itu. Kok aku sedih doang. Jadi aku pengen tidur lagi, siapa tahu bangun-bangun aku feelnya nyaman, happy, loved lagi. Cepat sembuh. Emang aku mimpi apa sih? Kok kamu sampai ngerekam-rekam orang tidur sih? Supaya kerjaan. Supaya aku ada bukti nanti kamu pasti mau
ngelak bangun-bangun. Emang kamu bukti-bukti buat apa? Kalau misalnya pun aku ngimpi sesuatu, emang kamu aku bisa apa? Ya tapi kan nanti kamu tahu aku nggak ngibul. Ya berarti kan aku nggak ngapa-ngapain juga kan? Tuh kamu peluk-pelukin guling sambil senyum-senyum kayak gitu terus bilang katanya cantikan kamu. Emang cantikan kamu kan? Emang siapa? Kamu yang menyebut siapa? Lu nanya. Luna yang mana nih? Gak tau lah. Saya jangan toh, aku nggak bisa napas tadi. Ya udah kita aja guys, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Sayang. Sini dulu. Kamera aku. Sini. Thank you udah nonton sampai selesai. Bye bye. Kalian tim Ixora itu tim Mira di prank war ini. Jelas-jelas tim Ixora jauh lebih gokil, epic. Follow Instagram kita, ikutin giveaway kita. Hari ini harusnya kita akan pilih lagi pemenang yang dapat smartphone lagi, pantengin di story YouTube kita dan di Instagram kita. Oke, okay? Yaudah, bye-bye. Syukur. Assalamualaikum. Bye-bye. Love you. Luna. Bercanda. Tarik rambut gue ya.